Puji Tuhan, sekali lagi kita berjumpa dalam suasana penuh sukacita. Amin. Ready kali ini, pagi ini saya mau sampaikan mengenai diskualifikasi. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang atlet telah dinobatkan sebagai seorang juara, tapi setelah dicek kesehatannya ternyata dia menggunakan doping, alat untuk obat untuk merangsang kerja ototnya, sehingga akhirnya dia didiskualifikasi. Saudara, biarlah kehidupan kita terus kita jaga supaya hidup kita tetap menjadi suatu hidup yang berkemenangan. Quote saya pagi hari ini adalah, cara berproses meraih sesuatu lebih penting daripada banyaknya hasil yang kita raih dalam hidup ini. Perhatikanlah cara hidupmu dengan seksama. Tuhan memberkati kita.